suarakan dalam satu suara di bawah komando Kiai Haji Muhammad Mansur Hasan, di bawah komando Kiai Haji Ahmad Sujai, di bawah komando Kiai Haji Ahmad Syeroji, di bawah komando Kiai Haji Ahmad Zauzai, guru kita Kiai Haji Ahmad Auzai Ibrahim, di bawah Kiai Haji Muhammad Ibrahim, turun ke jalan menyuarakan dalam satu suara, kita stop pemurugan. Kita harus ingat akan satu simbol, Iskariman Aumut Sahidan. Hidup! Iskariman, hidup kamu secara mulia, Aumut Sahidan atau mati sahid. Lebih baik kita mati daripada kita tertindas dengan orang zalim. Oleh karena itu, kita lihat kiai-kiai penerus kita dahulu, Kiai Hasyim Asy'ari, beliau punya santri, beliau sering ajar, tapi bila mana agama dan kenyamanan dia usik, dia berhenti ngaji, dia mengutamakan jihad seperti kita hari ini. Allahu Akbar. Kita sebagai santri punya tugas ngaji dan mengajar, tapi pada hari ini ada yang lebih penting dan yang lebih berharga, kita jihad yang manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu, insya Allah jihad kita ini sesuai dengan petunjuk agama, insya Allah kita dapat. Di Bojong Rengit. Pohon depan jalan. Kita akan duduk di sini sampai bupati menghampiri kita. Sampai trotoar. Cuma karena di pinggir itu tadinya sisa dadanya udah ada tanah banyak ke pinggir, jatuh. Agak licin. Salah satu anak kita yang jatuh udah dengan kayak ini. Tangan. Dan banyak yang seberang jalan juga, woi, woi, gitu. Cuma karena ini mobil kosong, gitu, ya kenceng, iya. Gitu. Jadi ya masih alhamdulillah 4 jari mah udah terlewat, gitu. Dengan ini nih, engkel ininya dia, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sopirnya ini kita nggak tahu apa dia tidak memperhatikan atau gimana, itu masih bisa enak tertahan itu, tertahan. Jadi kalau mengawal anak, silakan datanya Suci yang di rumah sakit itu, silakan. Yang sana makan engkelnya. Ini orang tua mulia kepalanya sekarang diganti. Belum lama itu kan kejadian tarik di pondok. Iya si anak ini dalam sakit pulang pesantren dan lagi liburan. Iya iya. Liburan dia bawa motor yang tangan tapi juga pernah ada buka tutup resek di perbatasan juga tutup.
terus yang paling banyak di Tiga Raksa, Jambe, sama Soreang. Nggak ada selama mobilnya dari kita kasih ya? Nggak ada yang dari kita. Dari kita ya? Kalaupun ada dari kita, nggak lebih dari 20 mobil. Yang punya. Itu pun pecah-pecah. Nah, mau saya, begini. Waktu ketemu transporter, BPJ, dan pengelola dari Jabodetabek. Itu juga saya bilang. Mereka kan bilang, Pak, termasuk dari Polantas Metro Jaya. Memang laka lantas itu belum tentu supirnya sama. Betul, saya bilang. Cuma laka lantas yang melibatkan terbesar pasti batal. Kenapa? Karena ukuran sama orang naik motor, coba lihatin baknya. Pasti kepala. Iya, iya. Pas di bak itu tuh, ya. Kepala. Nah, posisi orang naik motor sama bak truk. Itu kalau kita duduk di motor sama bak truk, kepala kita ya, yang jadi itu. Nah, apalagi bawahnya kosong. Udah palanya kehantem, dia masuk ke kolong, sering kejadiannya seperti itu. Sedangkan kalau truk engkel, truk kecil, baknya di bawah. Jadi yang kena bak truk itu adalah kita. Dan dia cenderung tidak akan masuk ke kolong. Nah, kita size-nya juga kecil. Makanya saya bilang, kalau truk kecil, gua kasih jalan. Truk engkel kecil, mau 200 feet juga tiap hari, gak apa-apa. Karena kalau dia laka lantasnya tidak separah laka lantas kampung. Biar kata tuh mobil tronton yang lagi jalan pelan atau berhenti, itu kalau yang naik motor, kehantam kepala. Sepupu saya di Belaraja, itu terberhenti. Bunyi-bunyi, itu juga waktu yang panjang, dengan petugas yang terbatas. Artinya
dan juga mohon dibantu oleh dukung masyarakat ikut baik dukung menjaga ya ikut baik itu menjaga maupun ikut merawat portal-portal ini karena ada merawat portal-portal ini karena ada beberapa kejadian kemarin portal tiba-tiba malangnya ditabrak dan sebagainya ada beberapa ditabrak kelas semuanya nanti ya akan kita pasang kelas semuanya nanti masuk akan kita pasang di jalur masuk gerbang ini udah lama disekat Pak ini kan gerbang ini udah lama disekat ini Pak kendalanya di mana itu kan efektif di Pak kendalanya Jadi gini, ini ya, diterbitkannya perbuk ini, untuk ya, melindungi, diterbitkannya perbuk ini untuk melindungi penindakan terhadap pelanggar, lalu penindakan terhadap pelanggar lalu lintas bekerja sama dengan itu polisi, kita bekerja sama dengan polisi, 11 tempat di Kabupaten Tangerang, 11 tempat di Kabupaten Tangerang yang kudu dijaga dari jam 5 sampai jam 11 sore. Ini juga keterbatasan personil. Ini juga keterbatasan personil. Jadi kalau ditanya kelemahannya di mana? Jadi kalau ditanya kelemahannya pintu keluar masuk ya, pintu keluar masuk truk yang beroperasi kemudian banyak truk yang beroperasi jadi ini semua yang coba kita jadi ini semua yang coba apa silakan personil yang bagaimana mengenai personil yang terbatas dengan efektif di portal-portal inilah di portal-portal inilah kalau menjaga 29 kecamatan karena kalau menjaga 29 kecamatan lebih parah terkait tadi saya bilang terkait namanya tadi saya bilang lintas namanya undang-undang lalu lintas jalan raya penindakan ini yang perlu kita kerjakan ini yang ada pengembangnya sudah dikasih tahu dan pengembangnya sudah dikasih tahu kemarin bukan pengembang itu kayak misalkan kemarin memang mereka menerimanya jam 11 memang mereka menerimanya jam begitu juga pengembang teman yang lain begitu juga pengembang teman yang lain pada saat bikin komitmen tapi yang kalau kita bicara terkosong kan juga udah di luar bicara terkosong kan juga udah di luar mereka di luar kewenangan mereka memang harus ada jadi memang karena ada terjadi terus termasuk perusahaan-perusahaan perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan perusahaan terperan ini enggak ada semuanya di luar kabupaten bagaimana di luar kabupaten apalagi bagaimana kita menindaknya apalagi polanya beda juga ada Polda Jawa Barat Polda Banten tapi ini yang Polda Jawa Barat ini yang bisa informasikan bisa udah ya terima kasih.